Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Hayu Mancing. Hari ini kita mancing di sini di kolam Brinkers ya, harian campur di dekat Galatama Arjuna. Ini Galatamanya nih. Tuh itu kolam Galatama Telaga Arjuna yang belah sini tuh. Ini kolam Galatama Telaga Arjuna. Nah, kita mancingnya di sini di kolam hariannya. Ini ikannya ikan campur, ada bawal, lele, patin, gurame. Ini lokasinya di tuh, ini jembatan Tol Sapan. Di jembatan Tol Sapan itu jalan kereta api cepat. Jadi kita di bawahnya ya. Oke, kita coba aja mancing di sini, siapa tahu hari ini kita beruntung. Langsung saja. Ayo mancing. Oke, di sini aturannya nih hanya boleh pakai umpan hidup seperti cacing, jangkrik, ulat Hongkong dan lain-lain. Dilarang pakai esen di sini. Kalau pakai model minuman Yakult atau susu Denko boleh. Kalau pakai esen untuk ikan tuh nggak boleh. Jadi kalau misalnya murni sih, saya di sini pakai Yakult tadi. Cobain pakai Yakult. Tapi jangkrik nih. Tapi jangkrik ya. Kita lempar aja. Yes. Lemparan pertama, gengs. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu ada yang nyangkut. Lemparan pertama. Wah. Gak cekar. Oke. Kita tunggu saja, siapa tahu ada yang nyangkut. Ya, mantap. Oh.
Sairan di mana? Sairan. Dapat lele gede. Sayuran gede. Mana lelenya? Ya. Iya. Dapat lelenya. Aduh, segede gini nih. Oh, ini mantap ini, lumayan lah. Ini masih bisa digoreng lah segede gini. Oh, gede pisan nih. Mantul. Miluan ah, paling dia ngiringan ah. Lele KB di ditu mah. Pipu. Alhamdulillah kebagian oge bawal. Kebagian bawal. Yang strike bawel. Mana ada yang strike burung gede. Monster itu mah euy. Thank you.
Oke, karena udah sore. Iya, lumayan lah ya hasilnya. Wah, mantap ini. Ada lele monster, ada beberapa ikan bawalin. Jangan lupa nih, pada kesini nih. Kolam Telaga Arjuna sama Brinkers. Kalau mau info lebih lanjut bisa gabung ke Facebooknya Brinkers biar tahu info-info terbaru soal penanaman ikan. Jangan lupa di subscribe. Ayo mancing mantap.